Bagus. Dari mana nih? Mau tanya? Hah? Dari mana? Tahu bahasa Indonesia kan? Tahu. Dari mana? Berarti, jadi untuk tahun ini, menurut bos untuk acara Imlek di Selat Panjang macam mana? Kalau saya lihat, memang meriah. Meriah. Sayang. Sayang apa tuh? Hujan. Ada gerimis. Gimana cara fotonya, Mi? Mi, gimana cara fotonya? Mau nanya bos, sekali lagi, ini apa namanya ya? Kalau ini? Tepekong, bergoyang tepekong. Oh, ini untuk bergoyang tepekong? Oh, besok, gitu. Besok bakal ditunggu di sini, baru di... Digoyang-goyang. Ini burung apa namanya, Bang? Pipit. Kalau untuk orang Cina tuh buat apa deh ya? Lepas. Hah? Dilepas. Buat dilepas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Jadi kita sekarang di posisinya di Jalan Ayan. Tempat Tepekong. Setelah kita maju kawan-kawan ya. Kita nak tengok dari dekat. Tentu nanti malam akan dibakar. Ini di depan Tepekong tertua di Selat Panjang ya. Oke, ini mau pasang tenda kawan-kawan. Kita tengok sebentar. Pasang tenda ya. Oh, banyak orang-orang foto-foto. Yang ini, yang tegak-tegak yang berdiri itu. Ya, ya. New. New yang paling besar. Biasanya yang dipakai kecil, yang biasa untuk sembahyang ya. Jadi ini nama tepekongnya, tepekong apa namanya? Hah? Tepekong ini. Kosikong. 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 Oh, ini. Oke. Jadi kita permisi mau masuk. Mau buat video. Oke. Sini. Ini kemarin kita masuk malam ya. Jadi sekarang kita masuk siang. Oke, siap. Ini lagi mau dipasang tenda ya, kawan. Masih persiapan pasang tenda. Oke, kita masuk. Sudah masuk, ada asap-asapnya ya. Pokoknya lagi diam, lagi santai. Itulah asapnya banyak tuh. Itu new yang kecil. Terus kita keluar lagi. Jadi suasana Imlek Tionghoa hari ini ya, nanti malam besarnya kawan. Oke. Okay. Tunggu kawan. Kita tengok lagi ke sana, kita keluar. Bos. Itu. Jadi ini nanti malam akan lebih besar lagi ya. Karena kembang api pun akan dinyalakan. Di sini ada burung-burung. Oh my god. Bang, ini burung apa namanya, Bang? Pipit. Kalau untuk orang Cina tuh buat apa deh ya? Lepas. Hah? Dilepas. Buat dilepas. Dengan abang siapa nih? Aca. Aca. Memang rutin jualan burung enggak? Apa tiap ada raya Imlek aja, Bang ya? Kalau raya Imlek aja. Oh, gitu. Dengan kawan ya. Burung pipit. Jadi kalau segini berapa, Bang? 50.000. 50.000 harganya ya. Isinya berapa dalamnya? 7. 50. Oke, Bang ya. Si Bang. Kalau ini berapa, Pak? 15. Kalau ini harganya berapa? 15. 15. Oke. Ini juga banyak jual-jual burung pipit untuk dilepas orang Tionghoa ya. Ini balon. Hah, jualan balon siapa tuh? Wah, Bang nih. Jadi di Jalan Ayani posisinya sekarang udah macam kampung Tionghoa ya. Wow. Ini orang ini beca. Wow. Oke. Oke, kita maju lagi. Kita hanya di sekeliling Tepekong atau pihara ini ya. Jadi kita masuk sebentar di dalamnya. Kemudian saya tengok. Bos, bos ini apa namanya bos ya? Yang ini new. New yang besar gitu ya. Oh, masih bos ya. Ini asapnya, abu-abunya banyak juga. Oke. Kita masuk lagi kawan-kawan. Kita tengok betul hari ini. Jadi kawan-kawan yang di luar sana semoga bisa melihat suasana kota Selat Panjang. Ini persiapan. Aduh.
Oke, ini apa nih? Ini new yang besar untuk biasa untuk sembayang ya. Kita masuk lagi di sini. Ya, ini apa ya? Kakak apa sama nih mau nanya? Bang, mau nanya Bang, ini apa nih, Bang? Ini ini. Apanya tuh Bang, kayak kereta bawa dewanya itu keliling-keliling sepanjang. Oh, kereta untuk bawa dewanya ya? Oh, Abang dari mana? Kita dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Saya buat YouTube, Pak. Namanya siapa ya? Hendrik, Pak. Hendrik. Oh, berapa hari sini? Dari yang pertama berarti udah hari kelima ya? Oh iya. Ya, ini saudaranya. Oh, yuk ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini banyak tuh, Mas. Jadi dia macam ini bentuknya. Ini buat keliling. Buat keliling dewa. Jadi di posisinya macam ini. Bos, mau nanya bos, sekali lagi. Ini apa namanya ya? Kalau ini? Tapekong, bergoyang tapekong. Oh, ini untuk bergoyang tapekong? Oh, gitu. Besok mas tapekong dulu sini, baru di... Digoyang-goyang? Oh, gitu. Jadi ada berapa dia? Tiga. Ada tiga aja ya? Tiga ini ya. Namanya apa namanya nih? Tempat goyang tapekong gitu aja ya? Oh, gitu. Masa tengok, Cheng Cui Chosu. Hah? Cheng Cui Chosu. Cheng Cui Chongxin. Oh, ini ya? Oh, itu namanya ya, kalau bahasa Cina ya. Oke. Mau diangkat. Hah? Mobil siapa punya? Gak tahu, saya pakai motor, Pak. Mobil orang tenda itu? Orang tenda? Yang di tepekong? Kalau ini ada tiga ya, Kang Kwan ya? Untuk goyang tepekongnya, satu, dua, tiga. Saya sudah berada di tepekong tertua di Sukat Panjang, jadi suasananya macam ini ya, Kang Kwan. Jadi terima kasih Kang Kwan yang sudah menonton video saya, semoga terhibur untuk Imlek 2023 ini. Oke, kita keluar dari sini Kang Kwan. Tuh bisa Kang Kwan tengok. Sudah ada gambar naga. Wow, wow. Kak, mau nanya Kak. Kak, ini apa namanya Kak? Hah? Hah? Sama yang lain. Kak, terima kasih Kak. Oke, sama yang lain katanya. Aduh. Jadi sini banyak untuk orang berfoto-foto ya. Jadi saya nak foto juga lah. Minta tolong siapa ya? Ini apa bos namanya bos? Lilin, lilin. Oh ini lilinnya. Kalau yang itu? Yang biji sembayang. Lidi sembayang? Oh yang besar ya? Wantu sikit pak. Kalau bahasa Cina nya? Niu. Niu? Oh niu. Eh berat bos? Oke. Sembayang. Ambil lah berat lah. Aduh. Oke. Jadi tempat foto-foto jadinya. Oh, oke. Boleh foto enggak sama orang tuh ya? Sini pegang ya. Ini lagi rekam. Nah. Awas kameranya. Ini pegangnya di sini. Boleh bos ya? Numpang minta ini foto kan. Oke. Okay. Ya numpang foto ntar ya. Gimana cara fotonya, Mi? Ami, gimana cara fotonya? Juga di bawahnya ya, yang bawah. Oke. Oke, thank you. Makasih ya. Oke, gitu. Nih kita bantu orang nih foto-foto. Jadi kita bantu-bantu foto orang nih. Kemana lagi nih hari ini? Saya udah bingung. Kena ramai. Tengok jalan sana macam itu. Bawa lilin. Oke, kita masuk lagi di daerah ini ya. Kita nak nengok di tepi laut dia. Ini lilin. Oh, ini nanti bakal dibakar ya nanti malam. Bos, bakarnya bila nih, bos? Malam. Malam nanti? Ya, malam. Jam? Jam 12. Oh, jam 12 teng ya? Oh. Oke, bos. Sama siapa, bos? Ya. Nama? Aco. Asli sini ya? Apa? Asli sini? Tidak, ini orang yang asal punya pengurus, bukan saya pengurus. Tidak, maksudnya bos asli sini? Anak kerja sini. Oh, oke lah bos ya. Bantu-bantu kerja lah. Oke, bos.
Jam 7 udah mulai deh. Jam 7 apa acara apa? Ada borongsai. Oh, ada borongsai. Borongsai nanti depan dari sana main mejong jam 1, jam 12 baru buka hiu. Oh, ini hiu namanya ya? Oh, ini hiu. Berarti buka hiunya jam 12. Nanti berarti jam 7 borongsai. Sama goyang tapekong jam berapa? Tapekong besok pagi. Oh, besok pagi. Besok pagi jam 6 sudah standby. Oh, gitu. Nah, jadi besok pagi dari pagi sampai malam jam 9. Oh, terus berarti Bos ya? Terusnya sampai habis. Sampai habis. Malam, jam berarti jadi untuk tahun ini menurut Bos untuk acara Imlek di Selat Panjang macam mana? Kalau saya lihat memang meriah. Meriah. Cuma sayang. Sayang apa tuh? Hujan. Ada gerimis-gerimis. Itu ya. Tahun yang lalu. Iya. Acaranya tidak ada. Ya, gara-gara Covid gitu ya. Gara-gara Covid itu kita belum bisa disalahkan. Ya betul betul betul. Jadi ya, ini memang meriah cuman kendala hujan. Sama Bos siapa namanya? Pak Husin. Hah? Pak Husin. Asli sini? Husin, asli Selat Panjang. Asli Selat Panjang. Saya dari Selat Panjang juga, saya buat YouTube. Oh. Tak apa-apa Bos ya? Enggak masalah. Oke. Okay. Oke, okay, Bos. Saya mau keliling lagi Bos ya. Iya, Bos. Oke, okay, begitu kawan-kawan ya. Jadi kita masuk lagi sini. Kita tadi janji nak nengok di tepi lautnya. Oke. Okay. Ini belum ramai betul. Besok ramai atau nanti malam ramai? Oke, okay, kalau ini kita tahu ya. Tanya-tanya. Ini kertas sembayang. Di sini tepi lautnya kawan-kawan bisa tengok. Wow. Mantap betul. Ah, tuh. Jadi tepekong tertua di Selat Panjang tuh macam ini. Ya. Jadi kalau ditengok dari tepi laut itu nampak. Terus di atasnya macam itu. Dan ini sempat foto-foto dia. Oke. Okay. Jadi kita keluar lagi. Jadi saya hari ini moto-moto orang aja. HP dia ya. HP dia boleh. Oke, ini kita moto orang Tionghoa dulu di tepekong tertua di Selat Panjang. Sama. Oke, keren tuh. Nampak juga ya. Atasnya tak nampak apa? Sini nih ya, boleh. Tak nampak atasnya. Oke, dia pindah ya kawan. Dari sini dia. Oke. Ini jarak jauh. Oke. Coba tengok dulu. Pas gak? Bagus. Di mana nih? Mau tanya? Hah? Dari mana? Tahu bahasa Indonesia kan? Tahu. Dari mana? Asal dari mana itu? Sini. Tak, ini Selat Panjang. Tak dari Batam ke dari Singapura, dari Taiwan. Asli sini, ya. Asli Selat Panjang. Ya. Oh, kira dari luar gitu kan? Buat video YouTube. Oke okay, ya. Eh siapa nama? Yona. Yona, yang lain? Oke, okay, makasih ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Sorry ya. Kita keluar lagi. Aduh, capek. Kita nak tengok di Jalan Hayani. Di sini disiapkan tenda. Di sini ada bola raksasa. Wow, ini bola apa nih? Woi, mantap betul. Kita pampang di Jalan Ayani ya, kawan-kawan ya. Nah, di situ ada wartawan juga. Ini tempatnya di Jalan Ayani. Bola besar tuh. Pak, ini tuh apa nih, Pak? Apa nih? Balon udara untuk ada maskot berair kita. Oh, maskotnya aja. Nah, ini Bapak. Oh, cuma ditaruh sini aja. Oh, nanti dinaikkan nih.
udah lagi apa pak? Kosong. Udah lah, gak usah lagi lah. Saya buat YouTube pak. Boleh. Aku udah keliling-keliling tadi sana. Nanti acara mulai jam 3 ya? Oh jam 3? Acara seremonial oleh Bapak Bupati. Bupati yang dari apa siapa? Menteri Pariwisata? Masih belum bisa belum hadir. Belum. Ada kegiatan penting. Oh berarti tak jadi datang gak ya? Iya. Oh iyalah kak. Ini kak siapa ya namanya? Ratna. Ratna. Festival Perang Air. Oh ikonnya. Jadi kita bantu tarik ya kawan. Kurang kuat. Tarik sini bang. Oke. Ini agak-agak susah ya naikannya. Jadi Simpang Tigo di sini untuk makan masakan Padang ya. Di sini tuh tempatnya Simpang Tigo. Lumayan sedap ya masakannya. Oke akhirnya berdiri kawan-kawan ya. Oke kita balik lagi.